Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Satu dua. Oke, sudah. Terima kasih. Ada. Ada nggak kasih? Tidak, tidak, tidak. Satu. Ayo. Baik, rekan-rekan. Pagi hari ini kami dari Polres Buleleng akan menggelar terkait dengan hasil operasi anti narkoba antik dari tanggal 10 sampai tanggal 25 Mei 2023. Kami dari Polres Buleleng telah mengungkap sebanyak 4 kasus di mana tersangkanya ada 5 orang yang terdiri dari 3 pengedar dan 2 pengguna. Kelima orang ini kami sangkakan dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari operasi anti ini kita melaksanakan kegiatan kurang lebih selama 16 hari operasi. Dari yang pengedar ada 3 tersangka,